Final Liga Champions 2020-2021 mempertemukan dua klub Inggris, Manchester City versus Chelsea. Jelang bentrokan final yang digelar di Porto itu, manajer Manchester City, Pep Guardiola, menyanjung sekaligus memberi peringatan kepada The Blues. Chelsea menimbulkan masalah bagi semua tim. Sulit untuk menghentikan mereka karena kualitas yang mereka miliki dan bagaimana permainan mereka sekarang, kata Pep. Yang awalnya tak diperhitungkan karena melempem di era Frank Lampard langsung melesat ketika Thomas Tuchel datang. Pelatih asal Jerman itu berhasil mengantarkan Chelsea finish di posisi ketiga Liga Inggris dan lolos ke final Liga Champions. Chelsea mengalahkan Manchester City dalam dua pertemuan terakhir. Timo Werner dan kawan-kawan menang 2-1 di Liga Inggris. Mereka juga menyingkirkan Manchester City dari Piala FA pada 17 April. Selamat atas dua pertandingan di mana mereka mengalahkan kami. Ini kompetisi lain. Kami akan lihat apakah kami bisa mengalahkan mereka. Saya sangat percaya diri pada tim saya. Anda tidak dapat membayangkan betapa yakinnya saya dan untuk tim saya. Dan untuk apa yang kami perlukan, kami akan lakukan, kata Pep Guardiola. Final Liga Champions 2020-2021 dapat disaksikan via live streaming rctv.com.